Oke, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, saya terus direct to the point. Anda boleh komen. Adakah Anda setuju dengan saya atau tidak? Anda boleh komen. Adakah Anda setuju bahawa sepatutnya Muhyiddin Yassin patut untuk letak jawatan lah sekarang? Patut, sepatutnya Muhyiddin letak jawatan lah. Pertama. Kedua, sepatutnya Muhyiddin tak payahlah bertanding lagi untuk jawatan presiden. Kerana memang dalam Bersatu sudah memang ada apa kem-kemnya sendiri. Ya, ada yang sokong ini, ada yang sokong itu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa kepimpinan tertinggi Bersatu patut sedar bahwa kemungkinan besar nampaknya agaknya memang sudah ada rasa tidak puas hati kepada Muhyiddin Yassin. Sudah rasa tidak lagi suka kepada kepimpinan Muhyiddin Yassin. Berpecah sana, gantung sini. Lepas itu, buat macam-macam lah. Bantahan sana, bantahan sini, tidak puas hati, macam-macam lah. Ini belum lagi pembagian kerusi ya. Belum pembagian kerusi dengan PAS. Agaknya PAS masih lagi kah percaya sungguh-sungguh pada Muhyiddin Yassin? Agaknya PAS masih lagi kah boleh sungguh-sungguh percaya kepada Muhyiddin Yassin punya kepimpinan dalam Bersatu? Nanti pembagian kerusi, agaknya PAS masih lagi kah mau berikan banyak kerusi kepada Bersatu yang tak kuat pun ini? Yang sekarang ini sudah berpecah belah. Katanya ada lebih kurang kita sebut je lah, agak-agak lah. Katanya mungkin ada 700 ribu ahli Bersatu di seluruh Malaysia. Itu anggaran. Itu mungkin dulu zaman-zaman kuat, ada Mahathir, ada siapa lagi? Ada Mahathir di dalam, ada macam-macam lah orang-orang besar di dalam Bersatu waktu itu. Sekarang Mahathir sudah tidak ada, anak-anak Mahathir sudah tiada, keturunan-keturunan Mahathir sudah tiada, kroni-kroni Mahathir sudah tiada dalam Bersatu. Masih lagi kah ada 700 ribu ahli? PAS mau lagi kah percaya yang Bersatu ini boleh menyebabkan mereka merampas kuasa di Putrajaya? Sebab apa? Kita tengok setiap kali Bersatu bertanding, kalah memanjang, kalah. Sekarang PAS pun mula kalah sudah. Adakah ini sebenarnya indikasi bahwa rakyat memang tidak mau Bersatu bersama dengan PAS? Ditambah-tambah lagi Muhyiddin Yassin memang banyak kes di mahkamah. Banyak kes di mahkamah Muhyiddin Yassin ni, banyak. Baru ni nanti disebut semula pada Disember, kalau tidak silap saya, disebut semula hasutan kepada Yang di-Pertuan Agong. Banyak kes, menantu dia pun lari entah ke mana. Banyak lagi lah. Jadi Muhyiddin Yassin macam seolah-olah bukan aset besar bagi Bersatu. Bukan aset besar bagi Perikatan Nasional, tapi menjadi liability besar kepada Perikatan Nasional, menjadi liability besar kepada Bersatu. Jadi mungkin baguslah, ada kebaikan kalau Muhyiddin Yassin letak jawatan. Apa pendapat Anda? Anda boleh tinggalkan komen. Adakah Anda setuju bahawa sebenarnya Muhyiddin Yassin memang patut untuk letak jawatan? Atau dipecatlah dengan senang cerita kalau dia tidak mau letak jawatan, pecat je lah. Begitu. Adakah Anda setuju? Nah, kalau tiba-tiba lah dia tak terpilih jadi presiden, lagi parah. Lagi parah. Siapa lagi mau ambil Muhyiddin Yassin ni Takkan pula tiba-tiba dia masuk PKR. Kalau dia tiada sudah apa-apa pangkat yang besar dalam Bersatu, apalagi yang dia boleh buat untuk Perikatan Nasional. Dia tidak boleh sudah jadi pengerusi Perikatan Nasional. Dia tidak sudah boleh jadi pengerusi presiden Bersatu. Jadi memang checkmate habis lah Muhyiddin Yassin kalau itu terjadi. Tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda? Anda setujukah kalau Muhyiddin Yassin letak jawatan atau Muhyiddin Yassin dipecat sajalah daripada Bersatu?
sudah bukan jadi aset besar lagi bagi Bersatu, tapi sudah menjadi liability besar untuk Bersatu dan Perikatan Nasional. Kita jumpa lagi denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Tekan butang notifikasi supaya Anda mendapat berita-berita terkini, ulasan-ulasan yang best dari channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Politik di negara Malaysia memang dinamik. Sentiasa berubah setiap masa. Tidak dapat mudah diramal. Dan paling pelik ialah yang kawan jadi lawan, yang lawan jadi kawan. Yang dulu boleh dikata apa ni ya, konfirm masuk neraka lah, kafir lah, macam-macam lah tuduhan-tuduhan, maha firaun lah, macam-macam, tiba-tiba jadi kawan rapat lah, jadi penasihat lah, macam-macam. Semua bermula dengan kabar angin pun begitulah yang juga berlaku di dalam politik Malaysia. Tapi akhirnya yang selalu dimulakan dengan kabar angin selalunya jadi betul-betul, selalu jadi betul, bukan semua tapi selalu jadi betul. Bubar parlimen angin-angin, lepas itu tumbang-menumbang angin-angin, lepas itu rampas-merampas angin-angin, lepas itu apa lagi, khianat-mengkhianat angin-angin, pecah belah angin-angin, semualah dimula dengan angin-angin. Kemudian tampillah pemimpin-pemimpin besar-besar dalam parti-parti menafikan, tidaklah kita bersatu teguh lah, tidak ada perpecahan lah, macam-macam lah. Dinafikan sungguh-sungguh lah, dinafi sungguh-sungguh. Tidak adalah kita semua dalam keadaan baik. Akhirnya tiba-tiba apa jadi? Berpecah habis, oh, berpecah habis. Yang ini keluar, yang ini digantung, macam-macam. Nah, terbaru Razi Jidin nah, tampil lah membuat penjelasan kononnya Bersatu tidak berpecah belah. Aduh, macam mana lagi mau sembunyikan benda yang memang semua orang nampak, semua orang dengar, semua orang baca. Berapa banyak bahagian yang digantung lah. Lepas itu berapa ramai pemimpin-pemimpin besar Bersatu yang sudah letak jawatan. Kerana tidak lagi ada kepercayaan kepada kepimpinan atasan Bersatu. Termasuk Muhyiddin Yassin. Siapakah pemimpin-pemimpin atasan Bersatu yang tidak dipercayai lagi itu? Yang dikatakan sudah tidak apa, hilang keyakinan lah. Pemimpin-pemimpin yang letak jawatan itu pula bukan pemimpin kecil-kecilan, pemimpin besar-besaran tuh. Kalau setakat pemimpin di peringkat kampung apalah sangat kan, tapi kalau peringkat bahagian tuh, itu memang sudah menandakan bahwa ada angin-angin yang hampir betul menunjukkan bahwa memang ada perpecahan. Macam mana lagi kita mau macam mana lagi indikasi untuk menentukan perpecahan berlaku kalau bukan itu? Jadi Razi Jidin kah, siapakah yang cuba-cuba untuk tampil untuk menjernihkan suasana, rasanya tidak mampu jugalah untuk jernihkan suasana. Sebab rakyat Malaysia bukannya bodoh sangat. Rakyat Malaysia macam saya ni, walaupun orang kampung, tapi kami tidaklah bodoh sangat. Kami pandai juga membaca. Kami pandai juga menganalisis. Kami pandai juga membuat keputusan. Kami pandai juga menilai sama ada itu petanda atau bukan petanda. Macam jugalah kalau mau hujan, ada tanda-tanda mau hujan. Takkanlah hari yang tidak mau hujan kita bilang mau hujan, ada tanda-tanda mau hujan. Samalah dengan keretakan dalam parti. Kita boleh tahu ada tanda-tanda. Tandanya orang letak jawatan, tandanya orang buat protes, tandanya orang membantah, tandanya orang menyatakan tidak puas hati. Itu tanda-tanda lah itu. Nggak tahulah Razi Jidin ini pura-pura nggak tahu atau memang semua parti politik memang begitu agaknya. Semua parti politik setiap kali ada pemilihan ada begitu agaknya lah. Tapi mungkin agak special lah untuk Bersatu. Sebab kenapa? Entah, aku pun nggak tahulah. Kamu buatlah penilaian sendiri. Adakah Anda juga melihat seperti saya lihat bahwa sebenarnya ini kabar angin yang boleh menjadi satu indikasi terbaru bahwa Bersatu memang dalam masalah yang besar.
bersatu memang boleh berpecah. Ha, ini baru pemilihan, belum lagi pembahagian kerusi nanti dengan PAS. Belum lagi pembahagian kerusi dengan PAS nanti kalau berbagi kerusi waktu PRU 16. Ha, di sanalah kita tengok macam mana PAS mau bagi kepada bersatu yang tak kuat ni. Kita tengoklah nanti. Dia jadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya berminat dengan satu pengumuman, satu pendedahan daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim berkaitan dengan negeri yang ditakbir oleh pembangkang Perikatan Nasional. Sebenarnya juga rupa-rupanya ada kaitan dengan BlackRock yang ada kepentingan daripada rejim Israel. Ini Perdana Menteri dedahkan sendiri. Ha, MP daripada Sikh yang konon cuba-cuba tanya, menggesa, menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad kepada BlackRock Incorporated. Akhirnya Dato' Sri Anwar Ibrahim tampil di Dewan Rakyat, bukan di mana-mana, di Dewan Rakyat. Dan akhirnya dia tampil, dia memberi penjelasan yang pasti Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Hadi Awang memang terus terduduk. Janganlah hipokrit sangat. Ketika Dato' Sri Anwar Ibrahim menjawab pertanyaan daripada Ahmad Tarmizi Sulaiman daripada PN Sikh untuk menggesa, untuk menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad kepada BlackRock Incorporated, Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sebenarnya ratusan syarikat mempunyai kepentingan rejim Israel di negara ini. Ahli Parlimen Tambun, Perdana Menteri, turut mengingatkan kepada semua yang cuba menjadi hipokrit, yang ada topeng-topeng hipokrit, negeri yang ditabir oleh pembangkang juga, kena sedar, kena ingat, kena tahu. Kecualilah kamu tidak buat kerja, memang kamu tidak tahulah atau pura-pura tidak tahu. Sebenarnya di negeri yang ditabir oleh pembangkang juga mempunyai kaitan dengan BlackRock. Siapa yang cakap tu, Dato' Sri Anwar Ibrahim? Bukan makcik di sebelah rumah kamu tu, bukan. Ini Dato' Sri Anwar Ibrahim yang sebut sendiri. Di mana dia sebut? Di Parlimen. Benda yang disebut di Parlimen, benda yang direkod, ditulis, direkodkan, disimpan dia punya rekod. Jadi, macam mana mau jawab ni lagi? Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dengan syarikat Israel. Yang ada kerjasama dagangan dengan negara Israel, yang berdagang dengan semua negara termasuk di Malaysia dan di semua negeri termasuk di negeri-negeri yang diperintah pembangkang. BlackRock dia tahu sangat. Macam mana pula dengan syarikat-syarikat lain yang memang juga ada kepentingan dengan rejim Israel di negara ini? Macam mana? Kalau mau ikut semua silakan, tiada masalah, itu hak masing-masing. Kalau mau ikut silakan. Silakan, tiada masalah. Yang kesiannya ialah orang-orang yang bekerja macam di McDonald's, kerja di KFC. Aduh, berapa ramai keluarga yang susah mau cari makan. Kalau memang sudah kerja di sana, berpuluh-puluh tahun sudah kerja di sana, tiba-tiba kena boikot, susah juga kan. Tapi semua orang ada hak dia sendirilah. Kita di Malaysia ada hak yang dijaga oleh perlembagaan, dijaga oleh undang-undang negara Malaysia. Semua hak sama rata. Anda mau pilih apa, pilihlah apa kamu mau. Tapi janganlah hipokrit sangat. Saya terus terang, saya di Sabah, kami masih makan KFC, masih makan McDonald, masih makan Pizza Hut, masih minum Starbucks. Kami semua okey, tidak masalah. Kami makan saja. Tapi peperangan yang terjadi, kami tidak sokong peperangan. Siapa yang suka dengan peperangan? Tidak pernah sokong peperangan. Kita menyokong pada kemanusiaan, keamanan, itu yang kita sokong. Tapi untuk menjejaskan keluarga-keluarga, aduh, ini kesian punya otak. Tapi itulah, terpulanglah. Ini Dato' Sri Anwar Ibrahim umumkan sendiri.
dia mengingatkan sendiri bahwa negeri yang ditakbir pembangkang pun mempunyai kaitan dengan BlackRock. Wih, jadi kalau mau boikot, apa kata boikot semua lah, alang-alang, kasih boikot semua. Kita tengok negeri mana yang tiada lagi pelabur, negeri mana yang tidak bisnis lagi. Ah, kita tengoklah. Ah, alang-alang Microsoft semua tu kan mungkin ada kemungkinan, saya pun tidak pastilah. Ah, kalau semua-semualah, ah, Mercedes jangan pakai lagi. Ah, tapi ada negeri yang pakai Mercedes rasanya. Aduh, pening. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Apa kaki pas? Apa kaki bersatu? Apa kaki? Hey. Apa kaki betul lah bersatu dan PN dan pas nih? Mau cuba-cuba untuk apa keluarkan kononnya depa ni hebat sangat lah, tapi tak hebat mana pun, tak hebat mana. Pertama, kedua, mereka ni ada sindrom sindrom cermin pecah. Tahu apa sih cermin pecah punya sindrom? Pandai tegur orang tapi sendiri tidak sedar dia itu lebih teruk. Ini terbaru. Nah, tak banyak negara sanggup lakukan seperti Malaysia. Jadi janganlah desak berlebihan. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kepada pembangkang. Saya setuju benda ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendirian Malaysia memberi tekanan kepada Israel dan mempertahankan Palestin adalah tegas. Malah ialah melampaui kesanggupan negara lain di dunia. Kata beliau, tidak banyak negara di dunia ini yang sanggup mengambil keputusan seperti yang Malaysia melakukan. Itu betul. Dulu waktu hadiah wang dalam kerajaan, apa dia buat? dia dapat status jawatan berstatus ber apa sama dengan status menteri. Oh, jawatan duta, oi, duta setara menteri. Wah, tapi apa dia buat? Apa dia buat? Yang saya tahu dia tuh blacklist di beberapa buah negara Arab. Nah, di Timur Tengah. Aduh, tapi sekarang bukan main lagi Perikatan Nasional. Oi. Nah, sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim berani. Nah, berani. Atas sebab itu Anwar berkata, pembangkang tidak perlulah menggesa kerajaan secara keterlaluan kerana blok pada ketika itu yang menjadi pemerintah tidak buat apapun, tidak lakukan lebih daripada apa yang kerajaan sekarang lakukan. Apa yang dorang buat? Apa yang dorang buat? Oh, apa yang dorang buat? Cubalah beritahu apa yang dorang buat. Kasih keluar KPI, kasih keluar itu kad pencapaian. Ha, apa yang dorang buat? Nah, pendirian Malaysia, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian Malaysia tegas dalam isu Palestin. Tidak banyak negara di dunia ini yang mengambil keputusan seperti Malaysia. Jadi janganlah menggesa kita buat lebih-lebih pula daripada itu, dia kata. Kerana semasa rakan-rakan pembangkang, seperti yang berhormat Sik tahu, ini daripada MP Sik lah ini. Mereka dalam pemerintah dulu pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan pula kapal Zim milik Israel berlabuh. Silalah jawab. Kenapa waktu kamu memerintah dulu kapal Zim milik Israel dapat berlabuh di Malaysia? Kenapa? Jawablah. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sebut ni tau. Ini bukan orang kampung macam saya yang sebut. Ini Perdana Menteri. Jadi jawablah kalau berani. Nah, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kita sekarang ini tidak mengizinkan. Jadi kita mengambil langkah lebih daripada itu, katanya dalam satu sidang di Dewan Rakyat. Nah, menjawab pertanyaan daripada Ahmad Tarmizi Sulaiman, PN Sik, macam hebat je, yang menggesa supaya kononnya agar kerajaan menyemak kembali penjualan saham Malaysia Airport Holding Berhad MAHB kepada syarikat BlackRock Incorporated. Anwar memaklumkan, ratusan syarikat mempunyai kepentingan rejim Israel di negara ini. Ahli Parlimen Tambun itu turut mengingatkan bahawa negeri yang ditakbir oleh pembangkang pun juga mempunyai kaitan dengan BlackRock.
Aduh, beliau berkata, Dato' Sri Anwar berkata, puluhan malahan ratusan syarikat yang ada kerjasama dagangan dengan Israel yang berdagang dengan semua negara termasuk di Malaysia, di semua negeri. Termasuklah di negeri yang diperintah oleh pembangkang, katanya. Ha, jawablah. Jawablah. Ha. Rupa-rupanya di negeri-negeri, di blok-blok pembangkang ni pun, di negeri yang ditakbir oleh PAS, oleh Bersatu, Perikatan Nasional, pun ada juga. Ini Perdana Menteri sendiri yang sebut. Ha, jadi, janganlah hipokrit sangat. Pernahkah kamu berani macam Datuk Seri Anwar? Tidak. Okey, tinggalkan komen anda. Tanya Nadi Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera. Selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi MP dari Perikatan Nasional kantoi habis. Sekali lagi kantoi habis, koyak habis. Ketahuan bocor lagi, satu lagi cubaan memfitnah yang akhirnya SPRM sendiri menyatakan bahawa tidak ada perkara itu. Saya hairanlah, kenapalah dorang suka sangat benda-benda begini. Walaupun apa yang dicakap di dalam Dewan Parlimen yang mulia tu, ada mereka ada immunity, tapi janganlah cakap sembarangan. Ini boleh mengakibatkan kekeliruan kepada rakyat. Apa sebenarnya motif? Saya pun pening. Ini terbaru ni, dakwaan kononnya temui 94 juta ringgit di rumah bekas menteri. Tak benar. Itu semua tipu, tak benar. SPRM nafi kenyataan daripada MP Pendang. Sekali lagi saya hairan bagaimana MP-MP Perikatan Nasional ni boleh berani benda-benda yang belum tidak pernah disampaikan, tidak pernah dibuat pengumuman, tidak pernah dibuat kenyataan oleh SPRM, tiba-tiba mereka jadi lebih bijak dari SPRM. SPRM hari ini menafikan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh MP Pendang, ahli Parlimen Pendang, Awang Hashim di Dewan Rakyat, berkenaan penemuan kononnya 94 juta ringgit di kediaman seorang bekas menteri. SPRM menafikan kenyataan itu, tak pernah dikeluarkan. Dalam satu kenyataan, SPRM berkata, Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah membuat sebarang kenyataan seperti didakwa. Jadi, Awang Hashim ni dia dapat cerita dari mana? Negara mana dia ni? Tinggal di mana dia ni? Satu. Kedua, dia ni MP mana ni? Pening. SPRM Malaysia, negara Malaysia tidak pernah buat kenyataan ini. Kecuali MP Pendang ni tinggal di negara lain. Rasanya dia tinggal di negara lain kot. Atau dia baca berita negara lain. Dia mungkin cari berita, cari sensasi, tapi tercari pula negara orang. Tan Sri Azam Baki tidak pernah buat seberang kenyataan. Menurut agensi SPRM, SPRM menghormati hak ahli parlimen untuk menyuarakan pandangan mereka secara bebas. Namun kenyataan dibuat mestilah berasaskan fakta tepat untuk mengelakkan kekeliruan. Jadi daripada SPRM, kenyataan dibuat ialah SPRM ingin menegaskan sekali lagi bahawa tidak ada sebarang kenyataan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya ini maupun ketua Pesuruhjaya SPRM berkaitan penemuan jumlah tersebut di kediaman bekas menteri tersebut, katanya dalam satu kenyataan sebentar tadi. Terdahulu, seorang ahli parlimen Perikatan Nasional, diulang sekali lagi, seorang ahli parlimen Perikatan Nasional PN telah membuat Dewan Rakyat gamat habis selepas tiba-tiba beliau mendakwa kononnya sejumlah wang ditemukan di kediaman milik bekas menteri dari pemimpin DAP. Aduh, kenapalah DAP terus diserang? Kesian. Bagaimanapun, ketika diminta nama bekas menteri tersebut, Awang tidak mendedahkannya. Dia tidak mendedahkan, sebaliknya dia mendakwa kenyataan berkaitan penemuan wang itu dibuat oleh Azam Baki sendiri.
Akhirnya Zambaki sendiri, aduh, menafikan. Dapat dia kata di Dewan Rakyat, dia kata begitu juga dengan kes 94 juta ringgit yang mana didapati di sebuah rumah Menteri DAP yang dijumpai 94 juta. Sampai sekarang kita tak tahu setakat mana siasatan telah dibuat dalam Kementerian Sumber Manusia, katanya di Dewan Rakyat. Itu yang dia cakap. Lepas itu, Azam Baki dan SPRM menafikan. Jadi memang kantoi habislah. Memang kantoi habis. Habis betul-betul kantoi. Jadi dari mana dia dapat ni? Ini kalau anda rasa ini fitnah, anda boleh komen. Anda boleh komen benda ni dia dapat dari mana? Negara mana dia baca berita ni? Aku pun heran jugalah. Tapi biarkanlah. Biarkanlah. Okey, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini satu pendedahan yang anda mesti dengar dengan teliti sehingga akhir. Pendedahan terbaru. Senarai-senarai duit zakat daripada nafas yang didakwa diberikan kepada parti politik. Ini terus bersama-sama. Terus bersama-sama, kerana saya akan bacakan kepada anda senarai duit zakat nafas yang didakwa telah diberikan kepada parti politik. Salah satunya parti politik yang paling besar. Wah, ini pasti mengejutkan. Berapa banyak tu? Banyak, berjuta-juta. Okey, saya kongsikan kepada anda. Terdedah senarai duit zakat nafas didakwa diberi pada parti politik. Bekas ahli Jemaah Pengarah atau AJP nafas Syamgas meneruskan siri pendedahan-pendedahan yang penting. Pembongkarannya berhubung salah laku, salah guna, salah seleweng dana pertubuhan itu yang didakwa berlaku pada tahun 2016 ketika Barisan Nasional mentadbir. Hulawei kali inilah. Beliau mendedahkan senarai penyalahgunaan duit zakat nafas yang didakwa sebanyak 2.913 juta ringgit telah disalurkan kepada parti politik dan agensi yang tidak berkaitan dari tahun 2016, 2017, 2018. Kata beliau, duit itu sepatutnya digunakan untuk membantu asnaf zakat dengan dalam kalangan 900 ribu lebih ahli peladang seluruh negara. Tetapi telah disalah luluskan untuk kegunaan pemimpin dan parti politik. Kemudian disenaraikanlah. Senarai dia. Ini dia, senarai dia. Anda boleh lihat di sana. Dan sebenarnya berita ini ataupun yang pendedahan ini anda boleh baca di mana? Harapan Daily. Okey, Harapan Daily. Saya sebutkan satu persatu. Nah, ni kolom tahun, date 2017, date, lepas tu bayar kepada ringgit Malaysia berapa. 2 hari bulan 6 2017, Pusat Hikmat Ahli Parlimen 32,000. Pusat Hikmat Ahli Parlimen 2 hari bulan 6 2017 500,000. 7 hari bulan 6 2017, Pusat Hikmat Ahli Parlimen 70,600. Pusat Hikmat Ahli Parlimen 97,400. Tabung Kebajikan 500,000 ringgit. Mayang Parlimen 200,000 ringgit. Pusat Hikmat Ahli Parlimen 20,000 ringgit. Pertanian 180,000 ringgit. Pertanian 11,300. Sikitnya. kemudian si ahli jemaah, bekas ahli jemaah pengarah ini, AJP Nafas ni, Syamgas, kemudiannya mencabar Lim Sian Si, kenapa tak berani sahut cabaran debat isu nafas. Dia kata, saya dah ada senarai penyalahgunaan duit zakat nafas 2.913 juta kepada parti politik dan agensi yang berkaitan. Betapa ramai anak-anak ahli-ahli lembaga, ahli-ahli peladang, pesawah dan petani tidak dapat sambung belajar ke universiti sebab hasil tani mereka merosot akibat kemarau,
banjir, hasil pendapatan rendah sebab potongan padi tinggi, sebab pemotongan padi tinggi, penipuan benih padi sah dan kualiti racun cap ayam. Kapitalis kilang pula cekik darah beli padi murah dan banyak lagi, dia kata. Kemudian dia kata lagi, duit itu sepatutnya digunakan sebaiknya, tetapi dihabiskan untuk program-program parti politik, katanya di Facebook. Hantaran itu dibuat beliau sebagai reaksi kepada respon Lim Sian Si atau nama sebenarnya Eric Si Tio yang baru-baru ini mendakwa isu berkaitan nafas sebagai episod terbaru drama Parti Amanah melibatkan institusi penting kerajaan yang menjaga petani. Drama apanya? Ada, sudah ada bukti. Jadi Eric Si Tio, Eric Sito, apalagi kalau betul berani pergi debatlah dengan dia. Samgat sebelum ini berkata, jika dia mendedahkan senarai penuh ke mana duit-duit zakat disalurkan, pemimpin Lim pasti akan terduduk. Dalam pendedahan terbaru hari ini, Samgas mendedahkan 7 lagi penyelewengan dana membabitkan lebih nilai lebih ratusan juta hingga menyebabkan nafas kerugian lebih 50 juta ringgit Malaysia, termasuk nombor 1 pembelian ibu pejabat nafas di Damansara, nombor 2 pembelian ladang sawit di Sungai Karap di Miri, nombor 3 pembelian baja 40,000 tan tidak ikut spesifikasi bernilai 70 juta ringgit, penyewaan Wisma Peladang Bukit Bintang, pembelian baja bio serbaguna, nombor 6 salah guna 2.9 juta wang zakat peladang, nombor 7 pembelian kilang nafas feed mill Sdn Bhd di Mual. Nah, kemudian dia kata kami dah buat laporan SPRM pada Februari 2020 waktu PH sudah di kerajaan 22 bulan. Lepas PN berkuasa, kenapa kamu membisu? Dia kata, salinan laporan kami masih ada, ujarnya. Sebelum ini, SPRM mengesyaki wujud kartel yang menguasai pengagihan dan pembekalan kontrak baja di sebuah pertubuhan bernilai 1.8 bilion ringgit Malaysia. Kemudian beberapa siri pembongkaran akhirnya telah dilakukan oleh SPRM di sekitar Kuala Lumpur, termasuklah di ibu pejabat pertubuhan berkenaan, kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkaitan. Sumber berkata siasatan SPRM akan menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja atau bahan-bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Hebat tak hebat kerajaan sekarang? Sangat hebat. Sangat hebat. Kenapa dulu benda ni tidak pula muncul dan dimunculkan dan diambil tindakan? Tapi sekarang ketika kerajaan PHBN merintah dengan Perdana Menteri yang terbaik, barulah ada orang yang berani. Ini buktinya PM kita tidak pilih bulu, walaupun sekarang sudah bekerjasama dengan BN, tapi salah tetap salah. Salah tetap salah. Orang yang bersalah pasti akan kena juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya masuk ke kuali juga. Sepandai-pandai tupai melompat, masuk ke kuali juga. Bangkai gajah tidak akan dapat ditutup dengan daun kelapa. Tidak akan. Akhirnya bau busuk bangkai gajah itu akan ketahuan juga. Kantoi juga orang-orang yang sakau duit rakyat. Mana mau lari? Lebih baik cepat-cepatlah bertobat. Ini baru di dunia, belum lagi di akhirat. Nanti di akhirat jawab langkau. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Kita jumpa lagi. Bye-bye.